lagi. Ya, lu udah tahu dong. Nah, udah tunggu kok. Sabar, sabar. Sambilin minyak, begitu saya keluar enggak lama-lama teman saya bilang, katanya kok tangan ibu buka, saya tengokin, oh tangannya udah lebih gede dari cincinnya, saya panik. Habis itu saya ke diajak ke tempat tukang cincin, dicoba digergaji besi, dicoba pakai tang, enggak bisa juga. Terus ada bos saya bilang, katanya suruh diajak ke sini biar bisa ditanganin gitu. Ke sini ke mana? Ke pemadam kebakaran. Iya. Ya tadi cuma ke tempat cincin itu tadi, Mas. Oh. Pakai isolasi, udah, pakai minyak udah. Gergaji, ya, penyemprotan juga sempat. Gergaji sudah, terus mau ditang tuh juga enggak bisa. Gitu. Oke. Ayo. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak-bapak damkar Cipete yang telah melepaskan cincin di tangan ibu saya. Damkar Jaya. Oke. Okay.